Saya kembali, saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja, saya akan bilang AA. Saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih.